Viral video syur mirip Nagita Slavina beredar luas di medsos. Raffi Ahmad langsung angkat bicara. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad meradang. Pasalnya, muncul video syur berdurasi 61 detik dengan wajah mirip Nagita Slavina beredar luas di jagat maya. Video tersebut beredar di Twitter dan TikTok hingga membuat heboh warganet. Mencatut nama artis papan atas, warganet pun langsung beramai-ramai memburu video syur itu untuk membuktikan kebenarannya. Raffi Ahmad yang melihat hal itu langsung murka. Ia tak terima wajah istri tercintanya ditampilkan dalam sebuah video syur. "Aku nggak bisa, nggak mungkin aku diem aja istriku diganggu-ganggu," kata Raffi Ahmad. Dilansir Tribun Style dari YouTube Indosiar pada Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Nagita sendiri juga membantah bahwa wajah yang terpampang dalam video tersebut bukanlah dirinya. Ia menyebut selama ini tak pernah membuat video macam-macam, apalagi terkait video syur itu. "Aku yakin banget aku nggak pernah bikin video yang aneh-aneh," sambung Nagita.